Kitab Maleakhi. Ucapan Ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu
dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di misbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka. Meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.